Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kiki Aryansah kembali hadir menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Saat ini saya berada di halaman kantor DPRD Kota Banjarmasin. Kali ini kita akan mengupas informasi atau peristiwa di mana di bulan September ini menjadi hari bersejarah bagi Kota Banjarmasin. Dan di tahun 2024 ini, Banjarmasin saat ini hampir berusia 498 tahun. Atau tepatnya beberapa hari lagi, kita warga Kota Banjarmasin atau daerah Kota Banjarmasin berusia ke 498 tahun. Di usia yang menjelang 5 abad ini, tentunya sejumlah peristiwa, berbagai macam sejarah tentunya mewarnai perjalanan Kota Banjarmasin hingga saat ini di tahun 2024. Dan tepatnya di DPRD Kota Banjarmasin, sebentar lagi kita akan menyaksikan agenda rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin ke 498 tahun. Dan kita tahu bahwasannya di tema tahun ini yaitu mengangkat tema Kayuh Baimbe untuk keberlanjutan pembangunan Banjarmasin Baiman. Kita berharap pembangunan-pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintah Kota Banjarmasin tentunya bersinergi dengan DPRD Kota Banjarmasin akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun demi kesejahteraan masyarakat. Seperti apa pelaksanaan rapat paripurna istimewa kali ini? Kita langsung saja simak informasinya berikut ini. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan.
DPRD Kota Banjarmasin pada hari Sabtu 21 September kemarin menggelar rapat paripurna peringatan hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin yang jatuh pada tanggal 24 September mendatang. Peringatan kali ini bertema Kayu Baimbai untuk berlangsungan pembangunan berkelanjutan yang baiman. Dalam rapat paripurna kali ini, dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Banjarmasin Haji Rudi Heriadi dan didampingi oleh Wakil Ketua Haji Hari Wijaya SMH, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Punusina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Arifin Nur, Forkopimda Kota Banjarmasin, serta jajaran anggota DPRD Banjarmasin yang baru dilantik, dan jajaran pejabat SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin, mulai Kepala Dinas hingga Camat dan Lurah sekota Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna keempat masa sidang 1 tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dengan memperingati hari jadi Kota Banjarmasin ke-498 tahun pada hari ini Sabtu 21 September 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna dalam rangka memperingati hari Kota Banjarmasin ke-498 tahun. Dan kami mengajak seluruh hadirin rapat paripurna, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin. Salawat serta salam senantiasa tertulah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga yaumil kiamah. Pada kesempatan berbahagia ini kami atas nama seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin ke-400 tahun dengan mengusung tema Kayu Baimbai untuk berkelanjutan pembangunan Banjarmasin Baiman. Seiring dengan tema tersebut, marilah kita bersama-sama semua elemen baik pemerintahan maupun masyarakat terlibat dalam membangun Kota Banjarmasin yang kita cintai untuk mengembangkan diri baik itu berupa kolaborasi, kreativitas maupun partisipasi demi mewujudkan Banjarmasin Baiman barasih wan nyaman. Kayuh Baimbai untuk berkelanjutan pembangunan Banjarmasin. Tentunya harapan kita bersama agar apa yang sudah baik semoga bisa terus dilanjutkan, bisa terus ditingkatkan. Banjarmasin akan semakin barasih dan semakin nyaman bagi seluruh warganya.
Dalam momen hari jadi ini, kini kita dapat menjadikan refleksi, evaluasi atas dinamika kinerja dalam langkah serta kiprah kita sebagai penyelenggara pemerintahan maupun anggota lembaga legislatif yang merupakan cerminan representasi masyarakat. Dan sebagai wujud ungkapan terima kasih sekaligus rasa cinta kita kepada Kota Banjarmasin ini. Kota Banjarmasin terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah dari terbentuknya Kerajaan Banjar, masa penjajahan serta masa kemerdekaan Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Maka untuk mengambil hikmah dari sejarah, kami mintakan kepada yang terhormat Saudara Haji Hariwijaya untuk membacakan sejarah singkat Kota Banjarmasin. Kami persilahkan. Dalam rapat paripurna memperingati hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin ini, politisi dari Partai Amanat Nasional yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Banjarmasin Hariwijaya didaulat membacakan sejarah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin yang didirikan pada 24 September 1526 ini awal mulanya disebut Banjarmasin, artinya Desa Olongmasih. Namun lebih dikenal disebut Banjarmasin karena penjajah Belanda lebih mudah menyebutkan kata tersebut. Hingga akhirnya, Kota Banjarmasin makin dikenal luas hingga kini menjadi kota besar di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa. Hari menguraikan, dalam pembacaan sejarah yang dibacakan dengan bahasa Banjar ini, menerangkan perjuangan para raja dan rakyat Banjar menginspirasinya untuk lebih termotivasi dalam memajukan Kota Seribu Sungai. Sebelum ulun memulai, ulun pantun dulu lah. Makan kentang, bercucuk lawan lidi. Selamat datang Bubuhan Pian di DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hantu kisah asal mula Kota Banjarmasin. Dahulu Banjarmasin itu disambat Banjarmasih. Disambat kayak itu karena patihnya dikiau Patih Masih atau Patih Allah Masih. Amun bahasa maju, Allah Masih artinya orang Melayu. Jadi arti Banjarmasin adalah Desa Allah Masih atau Kampung Melayu. Lalu Banjarmasin ini disambat oleh orang Walanda Banjarmasin karena saking ngalihnya menyambat Banjarmasin tadi. Sampai ke tahun 1664, surat-surat bubuhan Walanda ke Indonesia, gesan kerajaan Banjarmasin masih menyambat kerajaan Banjarmasin. Dalam sambatan bubuhan Walanda, Banjarmasin. Desa Olomasi atau Kampung Melayu menjadi bandar lawan keraton. Pangeran Samudra dijadikan raja oleh Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, Wan Patih Balitung. Wan di Kampung Banjarmasin didirikan keraton, Wan rumah asal ampun Patih Masih sorangan. Sampai wayah ini Kampung Banjarmasin disambat juga Kampung Karaton. Wan di sini ada kuburan Raja Banjar yang pamulaan sampai nang nomor talu. Tahu aja bunpin lo talu telah. Lalu diadakan penyerangan ke Bandar Muara Bahan dan sabarataan penduduknya dipindahkan ke Banjarmasin. Karena adanya penyerangan ke Muara Bahan, maka menimbulkan peperangan lawan negara Daha. Pangeran Tumenggung lawan pasukan sungainya menyerang ke Banjarmasin. Di ujung pulau Alalak, terjadi parang sungai nang hibat. Tapi Pangeran Tumenggung kalah pasukan sungainya kawa dihancurkan oleh Pangeran Samudra. Mulai imbah itu terjadi perang tatarusan kada sing ampihan. Banjar meminta tulung lawan Demak. Prinsipnya Demak hakun menulungi, tapi syaratnya Banjar harus masuk Islam sabarataan. Pangeran Samudra mahakuni wan tentara Demak nang datang lawan Khatib Dayan nang maislamakan rakyat Banjar. Imbah Demak datang, bubuhannya mahadangi musim panas wan musim katam. Gasan sasanguan bubuhan tentara wan rakyat
Wan juga pasang sungai musim panas memungkinkan kapal-kapal nangganal kawa sampai ke Daha. Tiga hari imbah hari raya Idul Fitri diadakanlah pangislaman atas rakyat. Imbah itu langsung tulakan ke pedalaman gasan menyerang ke negara Daha. Persiapan penghabisan gasan parang dilakukan pada tanggal 6 September 1526. Imbah kurang lebih 40 hari perang di Jingah Ganal, Pangeran Samudra Kawa mengalahkan pasukan Daha. Inilah kemenangan Ganal nang pemulaan. Nang pahabisan digawi pada tanggal 24 September 1526. Perang kada lagi antar pasukan, tetapi antar raja nang bemusuhan. Nang beragama Siwa, Wan nang hanyar masuk Islam. Pangeran Tumenggung melawan Pangeran Samudra. Tapi Pangeran Samudra kada mau melawani pamannya Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra membuang senjatanya. Pangeran Tumenggung merasa kasihan lawan kemanakannya. Lalu dipagutinya kemanakannya itu Wan Hakun Bakalah. Wan Sabrataan regalia kerajaan Wan Tahta diserahkannya Wan kemanakannya Pangeran Samudra. Kayak itu kisahnya Wan pada tanggal 24 September 1526 hari Sabtu PON ditetapkan sebagai satu hari kemenangan Pangeran Samudra sebagai pemulaan dinasti Kerajaan Banjar. Dua hari diunjuknya regalia kerajaan Wan Tahta Negara Daha, Wan dihistuakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Tumenggung. Dan yang ketiga, hari ketentuan Bandar Masih menjadi ibu kota kerajaan Hanyar nang menguasai pantai Wan Pedalaman di Kalimantan Selatan. Demikian Banjarmasin awal-awalnya muncul sebagai satu kampung Allah Masih, diketahui sebagai Bandar Masih Wan kepala kampungnya Patih Masih. Kedua, muara bahan dirabuti Patih Masih Wan Bandar Baru didirikan di kampung Bandar Masih. Kampung ini beisian karaton Wan Bandar, Bandar Patih Masih. Imbah negara Daha kalah, seberataan penduduknya dipindahkan ke Bandar Masih. Penduduknya ibu kota kerajaan terdiri dari penduduk lawas, penduduk Bandar Muara Bahan, wan penduduk kota lawas negara Daha. Ngaran kota Bandar Masih berganti karena bubuan Walanda awalnya masih menyambat Banjer Masih. Dalam sambatan Walanda Banjermas. Lalu imbah tahun 1664 diganti lagi jadi Banjarmasing. Lalu berganti pulang jadi Banjarmasing kada memakai huruf H. Di pertengahan abad ke-19 dalam seberataan surat-surat bubuhan Walanda ke Indonesia, kota itu berubah jadi Banjarmasin. Imbah zaman Jepang, sambatan itu berubah pulang menjadi Banjarmasin. Wan imbah balaku ijaan Hanyar Indonesia, kota itu berubah menjadi Banjarmasin. Demikian sejarah singkat asal mula kota Banjarmasin. Sebelum ulun tutup, ulun bepantun lagi nalah. Ka pasar lama manukar patin, malihat nang badagang duduk batata. Selamat hari jadi kota Banjarmasin, kota kita tersayang nang harusnya tetap jadi ibu kota. Si Nanang makan sayur kalangkala sambil bacacap ka sambal cumi bakuah tinta. 498 umur kota kita. Mari kita bekerja sama demi kota kita tercinta. Sebuting lagi Bapak Wakil. Nggih, kakalampaian lawan sangka kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila salah
tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina dalam sambutannya di rapat paripurna kali ini menyatakan pembangunan yang telah berjalan di Kota Banjarmasin merupakan hasil kerja kolaborasi seluruh komponen masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada para wakil rakyat DPRD Kota Banjarmasin yang terus berkolaborasi bersama-sama membangun Kota Banjarmasin yang baiman, bersih, wan nyaman di segala sendi kehidupan di Kota Seribu Sungai ini. Pihaknya berharap agar kerjasama yang telah terjalin selama ini bisa terus ditingkatkan ke depannya demi kemajuan pembangunan Banjarmasin yang berkelanjutan. Momen rapat paripurna hari jadi ke-498 Banjarmasin ini merupakan yang kali terakhir akan diikuti oleh Wali Kota Ibnu Sina sebagai wali kota. Di akhir masa tugasnya ini, wali kota menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Bermain panting dengan melodi. Nyaman didengar sebuah irama. Bersyukur kita memperingati hari jadi di rapat paripurna nang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Perjalanan Kota Banjarmasin dari kampung pinggir sungai tadi dibacakan oleh Pak Hari Wijaya. Dan juga tadi kita sudah berziarah ke makam pendiri kota, makam pendiri Kesultanan Banjar yang disepakati didirikan tanggal 24 September 1526. Sehingga tahun itulah yang dijadikan sebagai tonggak lahirnya Kota Banjarmasin. Kita hadir dalam rapat paripurna DPRD dalam rangkaian hari jadi ini adalah sebuah kesyukuran. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kota ini sudah berusia 498. Tentu sudah sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan panjang ini. Baik suka duka sebelum penjajahan di zaman merebut kemerdekaan sampai dengan zaman mengisi kemerdekaan dan membangun Kota Banjarmasin sampai hari ini, tentu di periode Banjarmasin Mbak Iman jilid 1, jilid 2 ya ulun bersama-sama dengan Pak Wakil dan juga anggota Dewan bersama-sama kita bahu-membahu untuk mewujudkan kota yang nyaman, yang bersih dengan tagline Banjarmasin Mbak Iman yaitu Barasih Wan Nyaman. Barasih jalanan kita, infrastruktur harus bagus. Barasih sungai-sungai kita, sungai harus kita jaga, kita rawat. Barasih lingkungan sekitar kita, lingkungan harus kita jaga dan barasih sampai ke hati kita dengan program-program religi. Dan nyaman juga mengandung empat aspek, yaitu nyaman berurusan, reformasi bidang birokrasi pelayanan publik. Kemudian yang kedua, nyaman sekolah, bidang pendidikan, nyaman berobat dalam bidang kesehatan. Alhamdulillah dengan dukungan DPRD Kota, kita sudah bisa menjalankan, mendirikan, mengoperasionalkan Rumah Sakit Sultan Suriansah, kebanggaan kita. Yang hari ini tanggal 24 nanti akan berusia ke 4 tahun ya. Dan ada sekian banyak puskesmas yang sudah direvitalisasi, dibangun yang baru dengan kategori sebagai puskesmas madya dan paripurna sehingga kemudian masyarakat terlayani dengan baik. Dan yang keempat adalah nyaman berusaha dengan program wirausaha baru Kota Banjarmasin. Dan seluruh pemerintah kota sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Dengan prinsip pelayanan, kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa selesai hari ini, jangan ditunda-tunda sampai esok hari. Alhamdulillah, mall pelayanan publik sudah terwujud dengan baik dan sudah mendapatkan apresiasi sehingga bisa melayani warga dengan cepat sekali. Terima kasih banyak. Terakhir masuk adalah Pengadilan Negeri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ketua. Sehingga yang selama ini ada problem soal KTP, nama berbeda, tinggal pindah ke konter Pengadilan Negeri, ketok palu, pindah ke Dukcapil, langsung keluar. Terima kasih banyak. Ini semua untuk adalah bagi kemasyarakatan, kemaslahatan masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Sekian banyak penghargaan saya kira adalah wujud apresiasi baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan semuanya. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
atas kerja keras dan komitmen yang diberikan Bapak dan Ibu dalam menjalankan berbagai tugas yang kita emban bersama-sama. Oleh karenanya, pada hari ini kita berkumpul dalam momentum yang istimewa untuk merefleksikan capaian-capaian yang telah diraih, dan kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa berhadir nanti malam dalam puncak acara Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-498 di halaman Balai Kota Banjarmasin. Kami juga terus menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan berbagai macam tantangan yang menanti ke depan dan memerlukan perhatian serius. Namun saya meyakini dengan kolaborasi, dengan prinsip kayuh baimbai, kerjasama yang kuat antara pemerintah kota dan DPRD kota, dan kolaborasi pentahelik antara pemerintah kota, akademisi, bisnis dunia usaha, komunitas, pemerintah daerah, media massa, dan agregator lembaga pembiayaan, saya yakin dan percaya dengan spirit kayuh baimbai kita bisa wujudkan bersama-sama. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Baiman. Tema yang diusung tahun ini adalah kayuh baimbai untuk keberlanjutan pembangunan Banjarmasin Baiman. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, rasa bangga karena selama ini kita sudah bisa berkolaborasi dengan baik antara jajaran pemerintah kota dan jajaran legislatif dan seluruh unsur pimpinan Forkopimda Kota Banjarmasin. Terima kasih banyak Bapak-bapak anggota Forkopimda selama ini telah mensupport kita semua sehingga Banjarmasin sampai pada titik ini dengan suasana yang nyaman dan mudah-mudahan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Terakhir sekali, saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, termasuk juga kepada seluruh warga Kota Banjarmasin. Hari ini adalah mungkin hari terakhir saya berdiri di sini dalam suasana peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin. 8 tahun kebersamaan, mudah-mudahan saya kira banyak prestasi yang sudah kita ukir bersama-sama, banyak diskusi panjang, perdebatan, ya, kemudian dengan silaturahmi, ya, komunikasi yang baik, tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan bersama-sama. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf jika selama interaksi kita ada sesuatu yang menyinggung perasaan dan juga mungkin melukai hati. Dengan rasa tulus yang paling mendalam, saya menyampaikan minta halal minta ridho lawan pian barata. Mudah-mudahan kita masih bisa hadir dalam peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499 di tahun 2025 yang akan datang dengan suasana yang penuh hikmat, dengan suasana penuh dengan kekeluargaan. Ya. Paling ada diundang ya Allah hadir kan. Sebagai mantan wali kota. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau nangis nangis saja, soalnya mantannya mantan terindah. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas bimbingan semua pihak, para senior, para tatuha, ya, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama. Ulun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-498 tahun 2024. Selamat dan sukses untuk kita semua, Banjarmasin Baiman, Barasi Wanyaman, dan lebih bermartabat. Anton lagi. Singgah di warung, makan lalapan. Nasinya pulen, dikira lakatan. Selamat ulang tahun ke-498, Banjarmasin Baiman dan berkelanjutan. Makan durian di Kubah Basiri. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di momen yang spesial ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menerima penganugerahan dan penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI saat peringatan hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin. Ibnu Sina menerima anugerah tersebut dari LVRI. Anugerah Bintang LVRI merupakan tanda kehormatan yang diberikan LVRI kepada tokoh yang dianggap berjasa membantu dan mendukung kegiatan LVRI. Menurut Muhammad Nur Hidayat Rusmono, Karo Kesejahteraan dan Tan Har LVRI Pusat, penghargaan ini diberikan atas kontribusi serta perhatian Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina terhadap LVRI di Banjarmasin. Sebelumnya, Ibnu Sina membebaskan pajak bumi dan bangunan PBB dan tagihan air bersih PAM Banjarmasin kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terbaru, pemerintah Kota Banjarmasin telah membangun sekretariat bersama yang di dalamnya terdapat kantor DBJ LVRI Kota Banjarmasin. Terima kasih, masa kami Mbak kerpekan karena tidak mau kalah dengan bapak-bapak yang ada di Banjarmasin. Pantun, pagi-pagi ulun bermain galah asin. Gunung bermega di langit biru. Selamat ulang tahun Kota Banjarmasin. Semoga semakin jaya dan terus maju. Kami bacakan. Mohon maaf, kami mewakili Bapak Ketua Umum DPP LVRI yang sedianya akan diwakilkan kepada Bapak Sekjen. Tetapi karena sesuatu hal, Bapak Sekjen juga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyampaikan ucapan mohon maaf dan salam hangat kepada Bapak-bapak sekalian. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Ini adalah memang tradisi kita sebagai mantan pejuang. Jadi kita selalu mengobarkan semangat perjuangan. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahman dan rahimnya kita bisa hadir pada acara penganugerahan bintang LVRI kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semula Bapak Sekretaris Jenderal akan hadir di sini, tetapi beliau menugaskan saya untuk bertemu dengan Bapak-Bapak sehubungan dengan tugas yang tidak bisa dihindari. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, hari ini saya atas nama Ketua Umum DPP LVRI akan menyampaikan, menganugerahkan bintang LVRI kepada Bapak Ibnu Sina sebagai Wali Kota Banjarmasin. Bapak dan Ibu sekalian, bintang LVRI adalah tanda penghargaan tertinggi dari LVRI yang dianugerahkan kepada orang-orang yang berjasa atas partisipasinya, atas kontribusinya yang positif kepada LVRI. Pemberian dan tanda penghargaan ini tentu saja kita laksanakan secara selektif, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Karena kita juga harus menjaga marwah dan kehormatan kami sendiri sebagai LVRI. Dalam hal ini, Bapak Ibnu Sina sebagai Wali Kota Banjarmasin telah memberikan perhatian dan bantuan moral maupun material yang besar terhadap upaya pembinaan anggota maupun organisasi kami LVRI. Bapak telah mengikut sertakan anggota veteran DPC LVRI Banjarmasin pada setiap acara peringatan hari-hari besar nasional, sekaligus
memberikan tali asih kepada mereka. Bapak juga telah membebaskan mereka, anggota kami yang ada di Banjarmasin, dari pembayaran PBB maupun PDAM. Dan kemarin pada tanggal 20 September 2024, Bapak telah menyerahkan sebuah kantor yang bagus beserta perlengkapannya yang mewah. Bukan mewah, tapi bagus. Untuk kami gunakan sebagai kantor DPC, Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin. Ini semua adalah bentuk komitmen Bapak yang mulia, yang kami rasakan sangat besar manfaatnya bagi LVRI maupun anggota veteran secara keseluruhan. Tidak hanya ada di sini, tapi di seluruh Indonesia kami merasa bangga dan merasa terbantu. Komitmen Bapak ini bisa kita artikan sebagai sama dengan sesanti leluhur kita yang menyatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Terima kasih. Dalam hal ini, veteran Indonesia sebagai pahlawan bangsa telah berjuang mengorbankan segala yang dia punya, termasuk jiwa dan raganya, untuk merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami adalah saksi hidup, kami adalah pelaku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sampai kini dan seterusnya, jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang kami masih tetap menyala dan tetap kuat, serta relevan untuk dijadikan contoh atau pedoman bagi generasi penerus bangsa. Maka sudah sepantasnya jika pemerintah berkomitmen untuk bersinergi dengan veteran Indonesia dalam membangun bangsa dan negara. Pemerintah sendiri sebetulnya telah memberikan dorongan dan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012. Veteran Indonesia juga mendapatkan hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Salah satunya adalah pemberian hak pakai kantor DPC LVRI Banjarmasin oleh Bapak Wali Kota Banjarmasin. Terima kasih Bapak Wali Kota Banjarmasin. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, dan izinkan kami menganugerahi bintang LVRI sebagai tanda penghargaan tertinggi dari kami atas partisipasi dan kontribusi Bapak selama ini. Semoga kerjasama yang terjalin baik selama ini bisa terus berlangsung demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan, panjang umur yang barokah, dan sukses dalam melaksanakan tugas kepada kita semuanya, terutama Bapak Wali Kota Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pantun lagi. Kekalayan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih.
Rapat paripurna istimewa juga dirangkai dengan pengautan nasi astakona oleh Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Banjarmasin Haji Rudi Heriadi dan Haji Hari Wijaya yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Arifin Nur, didampingi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Haja Siti Wasilah dan Haja Hardianti. Memasuki usia yang ke-498 tahun ini, pembangunan di segala bidang di Kota Banjarmasin terus berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Ketua Sementara DPRD Kota Banjarmasin, Rudi Heriadi menegaskan, pemimpin Kota Banjarmasin pada masa mendatang harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan kepala daerah sebelumnya. Hal ini sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Banjarmasin pada 2024, yakni Kayuh Baimbae untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan yang baiman. Rudi mengungkapkan, Kota Banjarmasin yang sudah berusia 498 tahun harus terus mengembangkan diri untuk menjadi kota maju pada segala bidang sesuai slogan menjadi kota baiman yakni barasih doan nyaman. Rudi menuturkan pembangunan yang berhasil dilaksanakan saat ini tentunya berkat kolaborasi bersama pemerintah kota dan legislatif baik dari perencanaan anggaran hingga peraturan daerah. Politisi dari Partai Golkar ini berharap sinergi seluruh lembaga terkait untuk mewujudkan aspirasi masyarakat bisa terus terjalin baik sehingga seluruh pembangunan dirasakan masyarakat. Hari ini dalam rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-98 diawali dengan siaran tadi makam Sultan Suriansah yang dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa sebagai wujud rasa syukur kita 498 usia Kota Banjarmasin. Banyak keberhasilan tapi juga masih banyak agenda PR-PR yang harus kita selesaikan sama-sama. Oleh karena itu belum mengajak ayo kita Kayuh Baimbae membangun Kota Banjarmasin, melanjutkan pembangunan kota yang sudah dirintis oleh para pendahulu. Ya, tadi saya secara resmi juga menyampaikan ini adalah mungkin momentum terakhir kami sebagai Wali Kota Banjarmasin berdiri di sini sebagai Wali Kota Banjarmasin. Kalau tahun depan ini sudah wali kota yang baru ya, dan ya mudah-mudahan masih bisa diundang tadi di Hari Jadi Kota sebagai mantan wali kota Banjarmasin. Saya kira itu akan kami lanjutkan nanti kepada penerus wali kota yang akan terpilih. Mudah-mudahan dalam memori jabatan akan kami tuliskan juga agenda-agenda yang belum selesai. Karena Dewan ini juga baru, semangat baru, dan mayoritas memang masih muda-muda saya lihat, tentu semangatnya harus berbeda. Yang sudah baik selama ini, ayo kita jaga, kita rawat. Yang masih perlu ada komunikasi lebih lanjut, mari kita duduk bersama sambil ngopi-ngopi, diskusi. Insya Allah tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan selama masih membuka kedua tangan untuk bisa saling berjabat tangan dan saling bersilaturahmi. Itu adalah wujud kesyukuran lah dari anggota dewan, bukan baru terpilih juga, baru dilantik juga. Ya. Kemudian pas momentum ini jadi, ya wajar-wajar saja. Kalau 1.000 itu nggak cukup kalau untuk konstituen sebetulnya. Ya. Itu hanya 200 orang per dapil aja itu. Tapi paling tidak ada apa sesuatu yang bisa disampaikan. Ini sebuah kebanggaan bagi kita semua, bintang veteran, legion veteran, untuk kontribusi dan juga peran serta kita selama ini dalam membina, mengayomi para veteran pejuang kita, pejuang kemerdekaan, dan hari ini juga mereka sudah punya markas.
markas cabang yang baru yang bisa ditempati dan cukup membanggakan, sangat representatif. Kemudian juga selama ini, selama periode saya, di periode pertama, periode kedua, kita sudah bebaskan juga untuk pajak PBB dan juga untuk tagihan air minum atau PDAM atau Pemadam Masin Banjarmasin selama ini untuk para veteran. Mudah-mudahan kita, untuk teman-teman DPR semua, bisa kompak lanjutkan Kota Banjarmasin perjuangannya. Selanjutnya nanti Ketua DPR definitif saudara kita, saya sementara. Harapannya Pak di hari jadi Kota Banjarmasin yang sudah memasuki sekitar 5 abad ini seperti apa nih Pak? Yang sudah bagus kita lanjutkan, yang kurang akan kita perbaiki. Harus lanjutkan untuk mengenang sejarah pembangunan Kota Banjarmasin seperti pahlawan-pahlawan. Dari luar kita kadang nggak kenal ya, akhirnya sekarang kita tahu siapa yang mengatakan sejarah kita, akhirnya tahu. Di usianya yang ke-490 tahun ini, Banjarmasin terus berbenah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana demi pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tema besar perayaan hari lahirnya Banjarmasin, yakni kayuh bayang-bayang untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan yang baiman. Ya pemirsa, demikian tadi rapat paripurna istimewa DPRD Kota Banjarmasin dalam agendanya hari ulang tahun Kota Banjarmasin ke 498 tahun telah kita ikuti bersama. Serangkaian tadi acara sudah kita saksikan, tentunya di hari ulang tahun ke 498 tahun Kota Banjarmasin yang mengambil tema kayuh bayang-bayang untuk keberlanjutan pembangunan Banjarmasin Baiman, menjadi harapan kita bersama bahwasanya pembangunan yang digagas oleh pemerintah Kota Banjarmasin sinergi dengan DPRD Kota Banjarmasin akan terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan harapan kita masyarakat Banjarmasin. Dan akhir kata, demikian tadi seluruh rangkaian yang sudah kita saksikan. Saya Kiki Ransah atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.